Assalamualaikum semua. Hari ini saya akan kongsikan dengan anda bagaimana hendak membina bahan interaktif menggunakan Nearpod. Okey, jom kita belajar. Pertama sekali, syarat yang pertama pastikan cikgu telah ada bahan PowerPoint cikgu dalam komputer cikgu. Ini contoh. Okey, yang kedua, kita pergi ke Chrome, Google Chrome. Kita pergi ke kita punya Drive. Okey, kita nak pindahkan bahan dalam PowerPoint tadi ke dalam Google Slide. Okey, kita ni saya tunjuk new Google Slide. Okey, file, open. Okey, kita upload bahan kita tadi. Okey, kita tunggu bahan kita untuk di-upload. Okey, cikgu-cikgu, menggunakan Nearpod ini sangat menarik. Kalau cikgu-cikgu pernah guna PearDeck sebelum ni, Nearpod lebih kurang macam PearDeck. Tapi menariklah untuk saya. Okey, ini adalah contoh slide yang kita dah buat awal. Kita just pindahkan dalam bentuk Google Slide. Jika ada tulisan-tulisan yang berubah, cikgu editlah sikit. Untuk hari ini, saya nak tunjukkan caranya terus. Okey, yang pertama sekali, kita kena pastikan di bahagian add-on ini telah ada Nearpod. Okey, katakanlah tak ada lagi. Macam mana nak buat? Okey, kita pergi cari search extension Chrome. Kita search Nearpod. Okey, Nearpod for Classroom. Okey, cikgu klik add to Chrome. Add extension. Okey. Dan dia keluar di paparan ini. Menunjukkan cikgu dah add dalam cikgu punya extension. Jika keluar perkataan ini pun, maksudnya cikgu dah berjaya add dalam cikgu punya extension. Okey. Langkah seterusnya, kita pergi ke bahagian add-on. Pilih Nearpod. Open Nearpod. Dia akan keluar satu skrin kecil di bahagian kanan ini. Okey, dan cikgu log in with Google. Okey, kalau pertama kali log in, masukkan cikgu punya account MOE cikgu. Okey, jadi ini dah log in menggunakan account MOE saya. Okey, dia akan keluar paparan ini. Okey, setelah keluar paparan ini, jom kita tengok apa satu-satu fungsi yang ada. Okey, dia ada fungsi audio, ada fungsi BBC video, ada collaborate board, draw it, field trip, fill in the blanks, flip grid. Kalau cikgu pernah guna sebelum ni, mesti cikgu pernah dengar. Okey, matching pass, memory test, Nearpod 3D, open-ended questions, PDF viewer, poll, quiz, simulation, slideshow, sway, time to climb, video, web content. Okey, untuk hari ini saya akan kongsikan beberapa sahaja aplikasi ataupun widget yang terdapat dalam Nearpod ni. Mungkin selepas ni cikgu boleh explore dengan lebih mendalam lagi. Okey, yang menarik sebenarnya ini field trip ni bagi saya menariklah kalau kita nak ajar murid untuk lihat suatu tempat tu sendiri ya, sebab dia menggunakan Google. Dia menggunakan 360 cities. Kita pilih je destination mana kita boleh tunjuk kat murid. Menarik kan? Okey. Kita mulakan. Okey. Kita mulakan contoh. Ini adalah slide saya. Okey, saya dah masukkanlah standard. Okey, ni tajuk. Okey, ni pembahagian. Okey, katakanlah selepas slide keempat ini, sebelum masuk yang ini. Sebab ni kalau dah berubah daripada kita punya ni, kita editlah sikit. Contoh selepas daripada sebelum slide tu, saya nak masukkan video. Antara slide nombor 4 dan nombor 5, saya nak masukkan video. Jadi, caranya ialah saya scroll ke bawah, cari video, cari perkataan video. Okay. Okay, ada banyak ya cikgu.
Yang ni video library ni adalah library yang terdapat dalam Nearpod ni lah. Ada macam-macam. Tapi kebanyakannya dalam bahasa Inggeris lah yang saya dah tengok dah. Okay, kalau untuk subjek English, Math, Science ni ya, sesuai lah. Gunakan apa yang mereka dah ada dah. Okay, yang ini daripada YouTube. Yang ini video yang kita dah buat sebelum ni. Jika ada. Okay, ini kita nak upload video daripada kita punya komputer ataupun Google Drive semualah. Okay, saya nak upload YouTube. Okay, contoh saya search kata nama khas. Okay. Saya search. Okay, katakan saya nak video yang ini. Okay, kita preview dulu. Tengok juga menjadi tak. Tuan okay, ID. Dia macam sesuai. Bila dah sesuai, kita terus save. Okay, kita tunggu dia save. Okay, ini yang menarik. Apa yang menarik adalah menggunakan Nearpod, video ni kita boleh trim. Maksudnya ada bahagian yang kita tak nak, kita potong. Ataupun kita nak pendekkan, kita nak ambil part itu sahaja. Contoh eh, saya nak trim. Okay, yang depan ni katakan. Okay, khas. Saya tak nak. Apa itu kata nama khas? Kata. Okay, katakan saya tak nak yang depan tu. Jadi, saya trim. Okay, saya akan ambil. Katakan yang ini tadi. Okey, kita nak mula dari sini. Saya akan ambil. Okey, tengok dulu. Ni kita akan belajar tentang. Okey, tak nak. Okey, contohlah. Katakanlah kita nak suara kita kan. Kata nama khas. Apa okay. Saya nak mula dari kata nama khas. Okey, jadi saya dah pilih. Jadi saya trim lah. Okey. Jadi dia akan mula terus daripada apa itu kata nama kata khas. Nama khas. Ha, nampak tak? Kan? Okey. Dan apabila kita menggunakan Nearpod ini, sementara video ini berjalan, katakan kita nak masukkan aktiviti. Ha, maksudnya sepanjang kita tunjuk video, ada bahagian-bahagian yang kita nak masukkan soalan kepada murid kita pun boleh. Ha, itu yang saya rasa menarik. Okey, contohnya kat sini. Okey, katakan. Negara kita. Ha, kawan-kawan, saya mahu mencari kata nama khas. Kamu tahu tentang kata nama khas? Okey, contoh ada soalan. Kita nak murid jawab. Okey, jadi kita tambah. Contoh yang pertama ada open-ended questions. Okey, jadi saya tulis dekat sini arahan. Okey, senaraikan kata nama khas yang anda tahu. Bagilah spesifik sikit. Okey, tiga. Okey. Jadi, kita save. Okey. Dia akan keluar button biru ni. Maksudnya kat bahagian ni ada soalan. Okey, seterusnya kita play video. Juga, mestilah ditulis dengan dia. Contoh selepas ini. Khusus. Contohnya, Pak Belang. Okey, selepas habis penerangan ni, saya nak masuk lagi soalan. Jadi, saya klik add activity. Saya nak pilih multiple choice pula. Okey. Yang mana satukah kata nama khas hidup bukan manusia? Contoh ya. Contoh. Okey, kita pilih jawapan yang betul. Kita save. Okey, dan seterusnya lah sampai habis. Kalau ada banyak-banyak lagi lah cikgu nak masuk. Okey, yang ni saya tunjuk dua je. Okey, jadi kita save. Okey, apa yang terjadi bila kita save? Okey, dia akan keluar dekat paparan kita macam ni je. Dan dia akan keluar macam tu sahaja. Jadi kita tahu, oh dekat sini adalah bahagian yang kita masukkan video daripada Nearpod. Okey? Kalau kita nak edit apa-apa, katakanlah video ni kita tak nak bahagian-bahagian soalan tu kat sini kita edit. Okey, kita teruskan lagi. Bila kita teruskan, okey dah habis kata nama khas, ni duk, okey ni pun edit sikit. Bagi nampak. Okey. Katakan slide 7 dan 8 sebelum masuk kata nama khas tak hidup ni. Saya nak masuk soalan. Contoh.
Jadi, apa soalan yang saya nak? Contohlah, saya nak matching pair. Jadi, saya pilih. Okey, jadi saya buat soalan. Okey, padankan kata nama khas yang betul. Okey, contoh. So, kita add pair. Contoh kita nak masuk gambar lah ya. Kita masuk gambar. Contoh Proton Saga. Okey, contoh gambar saya nak ambil. Okey, contoh saya nak ambil yang ini. Saya save. Okey, kat sini kita tulis jawapan. Okey, contoh. So, okey, kalau itu satu. Kalau kita nak lagi, add lagi. Okey, contoh yang kedua pula. Saya nak ambil gambar Siti Nurhaliza contohnya. Okey, saya ambil. Save. Tuliskan nama. Okey, too large tak boleh. Okey, dia kena ubah. Jadi, kita ubah je lah. Okey, kita tak cari lagi gambar lain. Cari balik. Okey, contoh saya ambil gambar tu. Save. Okey, add another pair. Terus buat apa lagi kata nama khas. Contoh saya nak ambil sekejap bendera Selangor. Saya nak buat ni lah. Perak. Contoh. Okey, saya ambil. Sini saya tulis perak. Okay, add another pair. Okay, last. Saya nak ambil gambar. Contohnya, Luna. Luna warna. Okay, tak ada. Okay. So, kita cari lain. Stabilo pencil. Okay, contoh. Okey, kat sini kita bagi nama Stabilo, kata nama khas kan? Okey. Done. Okey, dah habis. Kan dah ada berapa? Ada 4 pasangan. Contoh kalau ada banyak lagi, cikgu tambah lagi lah. Add pair kat sini. Okey, kita save. Okey, apa yang terjadi bila kita save? Sama juga, dia akan ada preview dekat sini. Tapi, apa sahaja kerja editing, kita nak ubah soalan, mesti melalui paparan kecil di sini. Edit slide. Kita tak boleh terus edit dekat sini. Okey? Okey, seterusnya. Katakanlah budak dah habis. Okey, kita nak tambah satu lagi. Yang ini saya suka juga. Okey, time to climb. Dah nak habis ni. Okey, saya pilih yang itu. Okey, yang ni saya bagi contoh lah. Kita lari sikit daripada kata nama khas eh. Sebab yang ni macam sesuai untuk kalau ada soalan 5 soalan, 10 soalan macam tu lah. Okey, yang ni lari sikit daripada kata nama khas. Saya nak buat ejaan lah. Contoh. Okey, nak tambah jawapan pilih. Tekan je add, add answer. Okey, nak tambah gambar pun boleh. Type je. Okey, jadi. Okey, keluar gambar pensel, pilih. Saya nak ni. Okey, save. Okey, add question. Tu baru question pertama. Ni question 2 of 2. Okey, sama. Pilih ejaan yang betul. Ini kalau cikgu nak buat aktiviti untuk apa ni budak mengeja sesuai tau. Atau apa-apalah macam soalan tu dia akan berperingkat. Ha, sesuai. Okey, saya nak ni yang selalu orang salah.
Okey, dah. Dia nak ambil gambar pun sama type je. Boleh, save. Okey. Okey, contoh satu lagi lah. Okey. Okey, contoh nak masukkan gambar. Boleh. Okey, saya pilih gambar tu. Okey dah, kalau ada banyak, banyaklah. Ni saya bagi contoh 3. Okey, tekan save. Oh, kita kena pilih jawapan. Sorry, lupa. Okey, so kita pilih jawapan yang betul. Okey, save. Okey, jadi ini dah siap. Okey, jadi bila kita dah siap, kita tekan save and go to Nearpod. Okey, tekan save dahulu. Okey, sekarang dia dah convert kita punya. Dia akan simpan dalam Nearpod ni. Okey, tunggu ada banyak. Okey. Almost there. Okey, kita tunggu sikit lagi. Okey. Jadi, ini adalah paparan Nearpod kita lah. Ni dia dah simpan dalam library. Okey, saya akan tunjukkan paparan guru dan paparan murid macam mana. Okey. Jadi, saya nak pilih live participation sebab saya nak mengajar live lah dalam Google Meet. Okey, kalau student paste ni maksudnya cikgu share je. Nanti dia akan buka video ni kemudian. Dia akan buka slide ni kemudian. Okey, saya nak live participation. Saya tekan. Okey, dia akan keluar kod ini. Okey, cikgu boleh link, bagi link ni pada murid. Okey, katakanlah masa cikgu tengah mengajar Google Meet, cikgu copy link ini. Cikgu copy, cikgu paste dalam ruangan chat. Nanti murid boleh masuk. Okey, hari ni saya nak tunjuk. Ini tab kedua ni adalah saya sebagai murid. Okey, contoh kita tengok paparan murid bagaimana. Okey, dia akan keluar. Bila murid, dia akan keluar macam ni. Jadi saya letaklah nama, contoh nama samaran saya Zura. Saya akan ingatkan anak murid untuk letak nama mereka lah. Supaya saya tahulah kalau dia nak letak nama nickname dia pun boleh, tapi pastikan ada nama dia juga. Supaya nanti senang saya nak lihat hasil kerja mereka. Okey, so dia akan, anak murid ni akan tekan join lesson. Okey, kita tengok. Okey, ini sahaja dia akan nampak selagi cikgu tak gerakkan slide. Ni slide paparan cikgu. Ini apa yang murid nampak. Okey, jadi bila kita nak mula, kita akan mula. Kita terus mula. Okey, bila kita tekan mula, murid pun akan nampak yang ini. Okey, tengok Kita guru, ni paparan guru. Okey, nampak ni paparan guru. Macam mana nak bezakan? Okey, murid kosong je paparan dia. Kalau guru ada code dekat sini, ada open whiteboard, ada add activity. Kalau tiba-tiba masa tu baru cikgu nak tambah soalan pun boleh. Tengok. Boleh tambah soalan, boleh tambah slide. Boleh. Sebab tu saya kata menarik. Okey, saya teruskan. Okey, tengok paparan murid pula. Dia pun nampak. Cikgu pun terangkanlah. Okey, ini yang tadi video. Okey, saya nak tunjuk. Video ini. Cikgu pastikan bila tekan button play, okay, murid pun dah berada. Okay. Come back when it's time for an activity. Maksudnya murid takkan nampak selagi cikgu tak play video tu. Jadi cikgu boleh tunggu anak murid yang lain ready lah. Okay. So, kita akan tekan butang students play. Supaya murid boleh play video di diorang punya gadget, device. Okay. So, continue. Yang ini murid
Okey, saya pergi. Ini paparan guru. Saya nak, saya sebagai murid. Okey, jadi saya sebagai murid pun dengar, belajar. Belajar. Keluaran negara nama khas. Sampailah. Kamu tahu tentang kata nama khas? Okey, nampak tak button biru dia stop? Sebab ada soalan. Jadi, murid kena jawab sambil dia dengar video. Jadi, dia pun senaraikanlah. Contoh, Ali, Abu, Si, Comot. Okey, submit. Okey, dia dah submit. Continue playing. Murid pun akan continue playing. Sampailah. Keluar lagi soalan. Yang mana satukan kata nama khas hidup bukan manusia. Ha, dia pun pilih. Katakan saya pilih yang ni. Rupa akan keluar. Okey. Dia akan continue playing. Okey, contoh. So, kita kata boleh tahu nama khas nanti. Sampailah habis. Okey, kita boleh tunggu. Ha, kita akan tunggu anak murid. Kat sini kita boleh nampak anak murid kita. Okey. Ha, dia ada student list dekat sini. Yang ini adalah ruangan tengah. Kita nak tengok apa video kita seterusnya. Yang ini hide student name. Bila dia nak share jawapan supaya murid lain tak perlu, tak boleh tiru. Ataupun murid lain tak boleh tahulah siapa yang tulis jawapan salah tu. Ha. So, kita tak adalah malukan anak murid. Okay, katakan murid dah habis tengok video. Kita pun teruskan lagi. Teruskan, teruskan. Sampailah ke soalan. Ini adalah paparan guru. Senarai murid ni kalau ada ramai, dia akan ramai keluar dekat sini. Ha, kita boleh tengok murid dah cuba ke belum. Okey, yang ini adalah paparan murid. Okey, saya sebagai murid. Jadi, saya nak buat jawapan. Okey, saya pilih, saya pilih. Okey, dah siap. Okey, got it. Okey, sebagai guru kita boleh nampak kalau semua dah siap, kita akan teruskan. Yang dah siap awal, kita minta mereka tunggulah. So, kita next lagi. Kita next terangkan. Okey, yang ini. Yang tadi. Macam mana paparan murid? Okey, time to climb ni. Yang ini menarik cikgu. Okey, kita. Okey, ini adalah paparan murid. Ini paparan guru. Okey, hari ni saya nak pilih space. Saya tekan yang space. Saya tekan continue. Okey. So, waiting for players. Zero connected. Ha, kat sini boleh, kita boleh tengok berapa murid dah connected ke sini. Okey. So, ini paparan murid. Murid boleh pilih lah karakter dia. Okey, saya nak pilih ni. Saya suka penguin katakan. Okey, jadi saya di paparan murid ni. Okey, dia tak boleh main selagi cikgu tak tekan butang start. Okey, jadi kita kena start. Baru murid boleh main. Okey, saya pun mainlah. Nampak tak? Saya dah naik. Paparan guru, saya boleh nampak anak murid saya siapa yang nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan seterusnya. Apabila dah selesai, kita pun kliklah button seterusnya. Sekian, terima kasih. Jadi, itulah perkongsian saya tentang Nearpod. Okey, cikgu, sebelum saya akhiri, ada satu fungsi yang apabila kita mengajar, kita boleh tambah. Macam selain daripada add activity on the spot masa kita mengajar, kita boleh juga tekan butang whiteboard kalau kita nak terangkan. Nah, contoh yang ini kita nak type. Contoh, kita nak type apa-apalah untuk murid baca. Ha, kata nama, contoh saya nak tambah kata nama khas mesti dieja dengan huruf besar di awal perkataan. Contoh,
So, saya boleh tambah nota. Okey, pandangan murid ada, nampak? Ha, ini cikgu. Kalau saya nak conteng pun boleh apa-apa nak buat. Jadi, murid pun akan nampak benda yang kita tulis. Jadi, itulah perkongsian saya pada hari ini. Panjang betul kan video ni? Tapi, kalau cikgu rasa ianya bermanfaat untuk menolong ramai lagi cikgu-cikgu kat luar sana, cikgu tekan butang like, cikgu komen dan cikgu boleh subscribe. Jadi, insyaAllah jika ada lagi aplikasi ataupun site yang dapat membantu kita semua, saya akan kongsikan bersama semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye.